kita harus menggali dimensi ini. Kita harus lebih dekat dengan Roh Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus. Gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya Roh Kudus akan bertumbuh dalam pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan akan Allah. Mengenal Dia dari dalam. Siapa lebih mengenal Allah kecuali Roh-Nya? Satu Roh Kudus, 18 tuayan. 18-18-nya. 9 buah 9 karunia. All for the church. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bertepuk tangan atas kepala bersama-sama.
Perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguhku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, lebih semua yang ada pada untukmu. Kunaikan
seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sebelum saudara duduk, bisa beri salam kanan kiri, tetos katakan sukacita Tuhan penuh atasmu. Welcome home. Silakan duduk. Confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my gracious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live under you. My life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior, Savior of my soul, confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live through.
your grace, my gracious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live through what you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I need all to be with you, and I live, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand? Who can stand between my Lord and me? For I live through honor you, and I long, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? For I live to honor you, and I long, and I long to my life, my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I need all to be with you. Mari bangkit berdiri bersama-sama. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Draw me deeper, and
soil to be with you. Savior of my soul, the lifter of my head, thank you. Cinta kasih.
Haleluya, sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Kami berdoa ya Tuhan, biarkan hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami, umat-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan hanya di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Desember. Dan seperti luar biasanya, kita juga akan mengembalikan persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan mari bersama-sama, Anda tentu saja telah mempersiapkannya. Kita akan menyatakan deklarasi iman kita saat kita mengembalikan persembahan persepuluhan ini di hadapan Tuhan. Tentu saja bagi Anda semua, setiap jemaat lokal gereja Mawar Siaron, Anda yang telah tertanam dan berkomitmen untuk digembalakan di tempat ini, mari bersama-sama kita mengembalikan persembahan persepuluhan ini di dalam rumah Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan membukakan tingkap-tingkap langit di dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatakan deklarasi iman kita saat mengembalikan persembahan persepuluhan. Dan mari bersama-sama kita berdoa, kita menyiapkan hati di hadapannya. Kita bisa mengangkat amplop persepuluhan ini bersama-sama. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena kasih karunia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Segala pemeliharaan dan penyertaan-Mu ya Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saat ini ya Tuhan, dengan iman kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Dan kami juga sangat mencintai rumah-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini dengan penuh ketaatan, dengan penuh rasa kasih sayang kepada-Mu, kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Mari mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Siap, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Wow, puji Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa dan menyambut Anda sekalian di tempat ini. Saya percaya bahwa di pagi hari ini Anda bangun dengan tubuh yang segar. Anda juga pasti bisa mengucapkan kata shalom dengan keras ya. Oke semuanya, shalom. Wow, puji Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya? Anda semua begitu luar biasa, tentu saja karena kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu saja kalau Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini bukan suatu kebetulan. Dan mungkin ada dari antara Anda yang baru pertama kali saat ini hadir beribadah di tempat ini. Mungkin ketika Anda datang di tempat yang bagi Anda masih baru ini, duduk mungkin belum kenal dengan kiri kanan depan belakang, saya ingin menyapa dan menyambut Anda. Dan tentu saja kalau bisa berkenalan secara langsung dengan Anda. Karena itu saya bertanya, siapakah dari antara Anda yang saat ini baru untuk pertama kalinya hadir beribadah di gereja Mawar Siaron di tempat ini? Apabila Anda orangnya, bisakah Anda melambaikan tangan di tempat di mana Anda duduk? Oh puji Tuhan, saya melihat beberapa yang mengangkat tangannya. Siapa lagi, siapa lagi? Oh, bisakah sebelah kiri kanannya disambut dan katakan, eh selamat datang ya, selamat datang ya. Dan kita semua mengucapkan, 1, 2, 3. Welcome home. Beri tepuk tangan bagi mereka yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Sekali lagi Bapak atau Ibu, Saudara sekalian, welcome home. Selamat datang, selamat beribadah di gereja Mawar Siaron. Apabila Anda belum memiliki sebuah gereja lokal untuk Anda secara rutin beribadah setiap hari minggunya, maka saya mengundang Anda sekalian untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami setiap hari minggu di tempat ini. Anda bisa datang beribadah dengan jadwal ibadah yang seperti tertera di layar LED Bapak Ibu Saudara, dari jam 7 pagi seperti ini, ada ibadah yang jam 10 pagi, kemudian ibadah yang jam 4 sore dan jam 7 malam. Dan setiap kebaktian umum di tempat ini selalu disertai dengan ibadah anak Eagle Kids. Jadi bagi Anda semua para orang tua, Anda juga bisa mengantarkan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah anak Eagle Kids
di satu lantai di bawah ruang ibadah ini. Tentu saja setiap kita dari semua lapis usia, kita semua perlu digembalakan. Kita semua juga perlu menerima ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa Anda sekalian, shalom bagi Anda semua setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Anda berada. Mari buka hati Anda dan percayalah Roh Kudus juga sanggup menjamah setiap kehidupan Anda. Dimanapun Anda berada, ketika Anda berdoa, menerima kebenaran firman Tuhan, percayalah hati Anda pun juga akan diubahkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Karena itu dan Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin menyampaikan yaitu mengenai pentingnya kita digembalakan di dalam sebuah gereja lokal melalui sebuah wadah penggembalaan. Wadah penggembalaan di gereja Mawar Siaron ini disebut dengan CG atau Connect Group. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang ingin bergabung di dalam Connect Group atau CG ini, Anda yang juga mungkin belum jelas kira-kira Anda mau gabung di CG di bagian mana, maka Anda juga bisa mengisi formulir Connect Me ya, yang terselip di warta. Coba Anda perhatikan di dalam warta Anda Bapak Ibu Saudara, di situ Anda akan mendapati sebuah formulir Let's Connect seperti ini yang berwarna kuning. Anda bisa mengisikan data Anda, nama, usia, status, alamat, dan tentu saja nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan Anda juga bisa menghubungi call center yang juga nomornya tertera di layar LED seperti yang tadi, seperti tertera juga jadwal ibadah. Di situ terdapat call centernya. Coba bisa sekali lagi ditampilkan mungkin di layar LED. Nah, ini Anda bisa catat Bapak Ibu Saudara. Untuk Anda menghubungi call center ini supaya bisa tergabung di dalam sebuah wilayah penggembalaan tertentu di dalam CG. Anda bisa simpan nomornya dan Anda bisa menghubungi baik melalui WhatsApp maupun SMS. Dan apabila Anda membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai informasi Connect Group, kapan saja Connect Group diselenggarakan dan di mana saja lokasi yang terdekat dengan rumah Anda, maka Anda bisa menghubungi call center ini atau Anda juga bisa menghubungi booth CG yang ada di area foyer setelah ibadah ini selesai. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman dari penggembalaan Eagle Kids. Penggembalaan anak Eagle Kids mengadakan Natal tahun ini dengan drama spesial yang berjudul Ribbon for the King, yaitu yang akan diadakan pada hari Kamis pada tanggal 5 Desember 2019 di tempat ini bersama Pastor Philip Mantova. Ada dua kali jam ibadah yaitu jam 4 sore dan jam 7 malam. Anda bisa memilihkan untuk kapan anak Anda mau datang atau Anda mungkin mau datang sore, silakan, mau datang malamnya juga silakan, atau mau dua-duanya Anda mengantarkan anak Anda untuk bisa ikut beribadah Natal di tempat ini juga silakan, Bapak Ibu Saudara. Langsung datang dan acara ini gratis. Ajak setiap anak Anda, anak-anak saudara atau rekan Anda untuk mengalami Tuhan di dalam ibadah anak secara spesial ini di tempat ini. Dan kemudian penukaran tiket Natal secara online dapat dilakukan sepulang ibadah di lantai 3A. Sekali lagi mengingatkan bagi Anda yang mau menukar tiket Natal online yang sudah Anda akses melalui aplikasi kapan lalu, dapat dilakukan sepulang ibadah di lantai 3A di ruangan depan Eagle Kids. Bagi Anda yang tidak sempat untuk mengambil tiket Natal pada hari ini, Anda masih dapat mengambilnya minggu depan yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Desember. Untuk jemaat yang sudah memiliki NIJ maupun yang belum memiliki NIJ, Anda juga dapat melakukan pengambilan tiket Natal pada tanggal 7 dan 8 maupun 14 dan 15 Desember. Ya, persyaratannya Bapak Ibu Saudara, ini yang Anda gak boleh lupa, sebisa mungkin selalu simpen di dompet Anda ya. Persyaratannya harus selalu membawa identitas fisik yang asli ya, seperti KTP atau SIM Anda, identitas yang berlaku. Satu orang saja hanya diperbolehkan mengambil dengan maksimal 3 ID. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di bulan Desember. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Natal tahun ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita saksikan pengumuman berikut ini. Rabu ini ibadah MS Women dengan pembicara Pendeta Antonietta Marita, jam 10 pagi bertempat di Vision Building lantai 13 Marvel City.
Ibadah doa malam Jumat ini akan dilayani oleh Pendeta Rubin Adi Abraham jam 7 malam bertempat di Sibek Convention Hall. Sekian pengumuman Miku ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya untuk kita saat ini juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama sambil kita menyiapkannya, kita membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur di dalam doa. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita memberikan persembahan. Ya Bapa di sorga, sungguh ya Tuhan kami mengucapkan syukur oleh karena segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih juga untuk tenaga, kekuatan yang Tuhan juga telah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami juga beroleh kesempatan untuk kami menjalani kehidupan ini, meraih segala apa yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan kami, dan menikmati segala berkat-berkat-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati kami. Sebab dalam firman-Mu juga dinyatakan bahwa orang yang memberikan dengan sukarela, Tuhan Kau yang akan mendatangkan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Dengan sukacita kami memberi. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau berkenan atas segala persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucapkan syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku, setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Seperti seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
mau mengasihi-Mu. Yesus sangat baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kehidupanku setia untuk melayanimu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Engkau adalah Allah yang baik. Thank you for today. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi kami hari ini. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Ya Tuhan, penuhi dan kenyangkan dengan firman dan hadirat Tuhan. You always bless. Ya Tuhan, memberkati pekerjaan, rumah tangga daripada jemaat Tuhan.
Engkau mengasihi setiap domba-dombamu, Engkau gembalakan mereka dengan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya untuk mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Anda semua, termasuk yang live streaming ini. Ada 10 gereja kita yang ikut saat ini mendengar ikut khotbah ini. GMS Surabaya Barat, Jambi, Manado, Kendari, Makassar, Jember juga, Jombang, Tarakan, Jakarta dan Tangerang. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Apa kabar semua? Baik semuanya? Katakan shalom kanan kiri dulu dong. Iya, sudah kali tadi ya. Gak apa-apa, berkali-kali. I missed you. I love you. Tuhan Yesus mengasihi Anda semuanya. Saya baru kembali tidak lama lalu, berapa minggu dari Myanmar. Thank you untuk dukungan doanya. Dan juga banyak jemaat yang ikut, 572. Dan Tuhan bekerja dengan indah di sana, luar biasa. Selain festival kuasa Allah yang diikuti di rumah-rumah, hampir 1000 rumah mengikuti. Live langsung bawa teman-teman, keluarga, terjadi lawatan Allah. Hampir 1000 loh. Enggak cuma itu, 572 mission trippers yang bersama dengan kami, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan berkhotbah pada hari Minggu pagi di puluhan gereja di Yangon, Myanmar. Jadi orang-orang Indonesia terpaksa berkhotbah dalam bahasa Inggris dan mereka bukan full-timer. Notabene, sebagian besar adalah volunteer. Ya, CGL, ketua kelompok sel, bahkan mungkin sponsor juga mereka yang berkhotbah waktu di pesawat. Satu pesawat orang mau siaran semua. Saya melihat banyak yang buka, ada juga yang buka Alkitab. Saya tanya, kenapa lagi renungan firman? Ya bukan, lagi tegang nanti khotbah dalam bahasa Inggris. Wah, luar biasa, medoknya keluar semua. Tapi mereka memberanikan diri ya. Di malam pertama saya khotbah, ada keluarga wakil presiden datang. Lalu setelah itu sempat kami layani. Puji Tuhan untuk kepercayaan tinggi yang Tuhan berikan kepada kami. Malam kedua adalah seorang hakim mahkamah. Satu keluarganya juga kami layani. Dan ada banyak pintu-pintu yang Tuhan buka untuk gereja kita. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan memandang gereja kita dipercayai oleh bangsa-bangsa. Puji Tuhan ya. Dan sebelum, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baru berapa hari lalu, Siberia di Rusia memberikan undangannya untuk kami datang untuk memberikan untuk kebangunan rohani di sana. Mereka sangat perlu. Bayangin seluruh dunia, the West, negara-negara barat memandang kepada Asia, bawa Yesus kepada kami. God is doing mighty works. Kami yang kelabaan, yang mana harus kami pergi dulu, yang mana harus kami dahulukan, yang mana kami bisa berkata tidak. Doakan kami selalu untuk selalu bijaksana agar misi Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Kita saksikan yang satu ini dulu, ya. Lalu nanti dari sana saya mulai kabarkan firman Tuhan. Festival Kuasa Allah 27, Myanmar. The Father sending us to preach the gospel to you. What's the meaning of being a Christianity? It's to win a soul. It is because of the Holy Spirit our eyes are open to see God's love, God's perfect love. To spread Jesus, to spread love, good news all over the world, all over Myanmar. Raise your hand.
every evil spirit to leave. Come out! Come out in Jesus' name! He's not only gonna heal you, but he's gonna set you free and heal your disease so that you will praise him, so that you will live for him. When the Holy Spirit lives in you, Jesus is going to transform your life. Whatever Satan has inflicted on you will disappear. He's gonna turn your valley into springs. Myanmar will be won by Myanmar people. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Praise Jesus. Satu lagi tayangan cepat, singkat, karena hari ini apa yang saya khotbahkan continuation atau kelanjutan daripada apa yang saya khotbahkan minggu lalu di GMS Surabaya Barat. Anda bisa saksikan beberapa cuplikan-cuplikan daripada beberapa kata-kata hikmat yang akan bisa memberkati Anda. Lalu kita langsung mendengarkan khotbah tentang amsal-amsal kehidupan, the way of the wise. Silakan saksikan yang satu ini. Dia tidak pernah berjanji akan memberkati mimpimu. Dia memberkati benihmu. Dia memberkati usaha dan jerih payahmu. Karena itu kalau datang pada Tuhan untuk bekerja sama, serahkan perbuatanmu, jangan datang tangan hampa. Jalan terus aja dalam hal-hal yang dikenan Allah. Apa yang Tuhan suka, itu jadi kesukaan saya. Tentunya apa yang Tuhan benci, bencilah hal-hal itu. Tapi jangan benci manusia, bencilah dosa dan pakaian dosa mereka. Berjalanlah di dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah jalan dalam hal-hal itu. Saya tidak ajarkan kita untuk fanatik. Tapi kita harus radikal kalau jadi anak Tuhan. Karena kita ini lawan arus. Kita ini domba di tengah serigala. Dan sempitlah jalan ke sorga. Arus itu tidak tentu harus yang kelihatan. Arus marah juga arus. Pikiran negatif juga arus. Mengeluh juga arus. Kalau kita tidak melawan dengan sengaja, dengan persenjataan, perlengkapan senjata Allah, kita pasti akan kalah. Karena itu, don't just avoid sin. Avoid anything that looks like that sin in your life. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Amsal pasal 10, amsal-amsal kehidupan. Saya continue. The way of the wise, atau jalan hidup orang yang bijaksana. Seharian ini seperti biasanya, khotbah saya tidak ada satupun yang sama. Jadi siap-siap Qing Tian Pu Hui Jia. Kalau Anda jalan khotbah minggu lalu, itu juga perlu. Saya bicara sangat dalam, Anda bisa cari ke Pustaka Raja Wali. Hari ini saya akan bahas Amsal 10, dan yang saya tidak selesaikan minggu lalu, Amsal 16, sisa berapa ayat, ibadah sore dan malam nanti. Amsal 10 terlebih dulu, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Ya, kita baca 5 ayat aja dulu, nanti saya coba ayat per ayat, saya kupas bersama dengan Anda. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Katakan amin. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo dimulai dengan perkataan di sini di ayat pertama dalam kalimat yang ke-1, Amsal-Amsal Salomo. Kalau saya baca kitab Amsal itu, saya suka sekali kitab Amsal. Mau tahu kenapa? Seolah-olah saya bisa at any time, kapanpun saya buka buku, bisa interview Raja Salomo. Orang seringkali ingin sekali duduk, orang seringkali ingin duduk dengan orang-orang yang berhasil untuk bisa mengorek, untuk bisa menimba ilmunya,
atau untuk bisa tahu rahasia kunci suksesnya. Ada orang tertentu yang kita duduk 2 jam kita gak dapat apa-apa. Tes, kita gak dapat apa-apa setelah duduk 2 jam dengan dia. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu loh ya. Malah justru kita mengalami kemunduran rohani, jadi orang yang pesimis sama sekali. Tapi ada orang tertentu, kita duduk cuma 5 menit aja, kita bisa menimba banyak hal. Itulah kekayaan di dalam jiwa. Salomo masa kejayaannya sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah orang yang super-super bijaksana. Ya, kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatannya. Lihat bagaimana akhirnya hikmat tetap menyelamatkan dia setelah dia melalang buana, setelah dia jauh dari hadirat Allah. Tapi jangan pakai hikmat untuk menghalalkan dosa loh ya. Kemungkinan besar Anda akan tenggelam, kita akan tersesat. Hikmat pemakaiannya bukan untuk menjauhi Tuhan. Tidak bisa dipakai untuk dosa. Hikmat harus dipakai untuk kehidupan rohani. Harus dipakai untuk kehidupan yang sejati. Harus dipakai untuk rancangan Allah. Tapi saya suka sekali bisa interview Salomo di kitab Amsal. Salomo sudah mati memang. Tapi rohnya masih bersama dengan kita, bukan rohnya Salomo. Roh Kudus yang pernah ada di hidup Salomo masih ada bersama kita ketika kita membuka Alkitab dan kitab Amsal-Amsal juga. Jadi mari kita excited, kita bergairah kalau buka Alkitab. Kita bukan buka sebuah buku atau textbook atau buku pelajaran. Kita membuka buku kehidupan. Dan izinkan dia berbicara kepada kita. Amsal-amsal Salomo ini indah. Kalau kita menggenapi satu ayat aja, kalau kita nurut satu ayat aja, hidup kita akan berubah selamanya loh. Satu ayat ini powerful, cuman satu aja bisa berentetan seperti domino seluruh hidupmu berubah 180 derajat. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama. Salomo lagi cerita nih gimana dia naik tahta. Kelihatannya di ayat 1 dia gak bicara tentang dirinya, tapi sebenarnya saya curiga, sebenarnya inilah cikal bakal dia menjadi raja. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ayahnya Salomo adalah Daud. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayat ini seolah-olah bicara kepada anak, "Hei nak, jadilah bijak." Kalau kita baca pakai spion satu, yang kita dapatkan seringkali adalah, oh aku harus jadi anak yang bijak, jangan jadi anak yang bebal, yang menjadi kedukaan bagi orang tuanya. Betul sih, itu juga. Tapi dapatkah Anda melihat pedang bermata dua di dalam satu ayat? Ayat ini bicara juga ke papa mama. Saya mau tanya, lebih tepatnya ayat ini bertanya kepada Anda dan saya. Anak yang seperti apa yang mendatangkan sukacita bagimu? Kebanyakan orang tua kalau gak hati-hati, kita bisa pilih kasih. Anakku ini gak pinter. Sekolah gak pernah dapat, sekolah dapatnya C, paling-paling B minus. Gak pernah jadi A, lalu dibandingkan sama CC-nya yang adalah juara sekelasnya. Kadang-kadang kita juga bilang, anakku yang satu ini, aduh, bisa bergaul. Yang satu ini diam orangnya. Anak seperti apa yang mendatangkan sukacita kepada Anda, papa mama? Alkitab mengatakan di sini, anak yang bijak, bukan anak yang pintar. Bukan anak yang tampan dan fasih lidah. Bijak. Bijak bukan merujuk kepada kepandaian biasa. Bijak merujuk kepada talenta. Sebagai papa mama, let us believe. Anggaplah khotbah saya yang ke-1 ini menjamah keluarga. Mari kita percaya firman Tuhan di Matius 25, gak usah dibuka. Bahwa setiap orang, setiap individu, termasuk setiap anak kita sudah dibekali minimal dengan satu talenta. Talenta di sini bukanlah bakat menyanyi. Talenta di sini adalah sebuah keahlian yang Tuhan sudah rajut pada anak kita ketika dia dilahirkan. Yang hanya dia yang punya. Tidak ada orang lain sejak Adam dan Hawa yang bisa memiliki yang dia miliki. You have to believe in the uniqueness of each of your children. Kita harus percaya kepada keunikan daripada setiap anak-anak kita. Dan kita harus percaya itu termasuk anak kebutuhan khusus. Jangan fokus hanya kepada kebutuhannya, fokus kepada kekhususannya. Long time ago,
yang dulu sekitar 10 tahun yang lalu saya khotbah di Jakarta di kalangan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya tidak pernah menyangka salah satunya bisa main piano seperti itu. Bisa nyanyi demikian rupa. Orang normal aja seperti sebagian dari Anda kalau sekarang nyanyi semua jemaat akan pergi. Ini anak kebutuhan khusus yang menonjol bukan hanya kebutuhannya. Karena ada Down syndrome, apalah, ada semua namanya autisme dan sebagainya. Tapi yang menonjol adalah kekhususannya. Karena pada waktu pertemuan itu yang kita bahas adalah setiap anak ini adalah unik di mata Allah. Orang tua memang lebih challenging kalau anaknya berkebutuhan khusus. Lebih susah memang kelihatannya. Harus sengaja untuk menemukan keistimewaannya. Tapi anak normal yang nge-game terus, yang gadget melulu, yang matanya di HP terus menerus, juga susah loh diajak bicara. Susah ditemukan istimewanya, gak punya waktu untuk menemukan potensinya. Karena dia harus mengejar ketinggalan gamenya. Sebenarnya jadi orang tua zaman ini sama kok tantangannya. Kebutuhan khusus atau anak yang notabene normal. Kita harus sengaja menemukan potensi anak-anak kita. Bijak itu terdiri dari potensi. Bijak itu terdiri dari potensi yang ditemukan. Lalu potensi yang ditemukan itu dari anak. Orang tua juga terlibat. Kata bijak di sini definisinya adalah potensi yang ketemu. Kedua, anak yang sengaja digrooming oleh orang tuanya untuk sukses dan berhasil dalam hidupnya. Pertama temukan potensi, lalu ditambahkan perlengkapan-perlengkapan dalam hidupnya. Ajari dia, kasih dia value, kasih dia nilai. Secara sengaja, jadi memang berbicara adalah komunikasi yang enggak bisa diabaikan. Orang tua kalau mau anaknya bijak, dia harus ajak anaknya bicara. Jangan cuman angkat bicara ketika marah, ketika anak buat salah. Angkatlah bicara ketika mereka belum berbuat apa yang salah. Sampaikan isi hatimu. Oleh karena itu orang tua harus bertumbuh secara rohani. Bagaimana Anda bisa beri roti kalau Anda tidak tahu rotinya di mana? Kalau Anda tidak melekat pada sumbernya. Ada perumpamaan Yesus katakan, kalau ada tetanggamu datang, ada seorang yang bertamu, lalu mengetuk pintumu di malam hari, di saat yang tidak kau duga, lapar minta roti. Anda harus ketuk pintu tetanggamu yang di sebelah, pinjam roti dong, 3 roti untuk 1 tamu yang datang. Tamu itu kadang-kadang bukan tamu sama sekali, tamu itu adalah anak-anakmu. Dia akan mengetuk pintumu, menurut papa gimana? Kadang-kadang mereka gak bertanya. Tapi ketika mereka bergumul dengan sesuatu, kita harus tahu itulah peran orang tua untuk masuk. Nah orang tua kalau tidak tetanggaan sama Tuhan Yesus, dapat roti dari mana? Dari mana dapat nilai hidup dan dapat value? Jangan-jangan nanti orang tuanya kencing berdiri, muridnya, anaknya kencing berlari. Karena itu orang tua harus mengembangkan potensinya juga supaya anak bisa mengikuti. Anak yang bijak tidak jauh jatuhnya dari pohon yang bijak pula. Like father, like son. Kenapa Salomo bijaksana? Daud bijaksana. Daud ini tetangganya Yesus. Tetangganya Tuhan. Tidak heran Salomo menjadi anak yang bijak. Bapak, ibu, saudara. Yang punya anak di tempat ini. Anaknya masih kecil atau sudah dewasa. You tidak boleh berhenti bertumbuh secara rohani. Kalau Anda stagnan, yang macet di belakang itu anak cucu. Anda tidak boleh berhenti bertumbuh secara rohani. Anda harus gali firman meskipun nanti keluarnya sama anak tidak dalam bentuk khotbah. Gak suka keluarga itu diceramahi, percayalah. Tapi kalau Anda tidak diinspirasi firman Allah, nanti nasihat Anda nasihat orang fasik. Bukan Mazmur pasal ke-1 nasihat orang benar. Sebaliknya Anda akan mencelakakan anak Anda karena Anda sendiri celaka. Ya kan? Blind man leading blind man. Parenting yang terjadi hari ini kebanyakan adalah orang buta menuntun orang buta, dua-dua jatuh dalam selokan. Orang buta pertama adalah papa mama, orang buta kedua adalah anak cucu. Cannot lah, kata orang Singapura. Ayo, benahi. Ini sekarang Desember, masuk ke tahun yang baru. Jadikan kehidupan rohani sebagai prioritas nomor satumu. Tahun depan, aku harus terus bertumbuh. Against all odds, melawan segala tes. Saya pakai ini aja.
Tes. Ah, bisa dengar saya ya semua ya. Sampai mana ya, saya lupa. Nah, buat jadikan tahun depan, kita kan mau membuat resolusi nih tahun ini. Di akhir tahun ini. Jadikan prioritas nomor satu Anda tahun depan adalah saat teduh. Saat teduh saya gak mau bolong-bolong lagi. Itu cikal bakal orang Kristen tumbuh. Saya ke gereja tidak mau lubang-lubang. Saya gak mau menjauhi ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang ini akhir zaman. Apapun yang terjadi ya di dalam hidupku, di sekelilingku, aku mau komitmen dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda lakukan ini, you're not doing yourself a favor only. You're doing your family a favor. Anda tidak hanya melakukan kebaikan terhadap diri sendiri. Karena ketika Anda bertumbuh, orang lain bertumbuh setelah dirimu. Amin Bapak Ibu. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ayahnya juga harus bijak. Nah, ayat ini juga bicara kepada kita tentang penilaian yang baik terhadap anak-anak kita. Anak yang bijak tidak sama dengan anak yang pintar. Anak yang bebal juga tidak sama dengan anak yang IQ-nya jongkok. Enggak tentu begitu. Bapak, ibu, saudara, setiap anak itu istimewa. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ada anak-anak tertentu yang kelihatan jenius. Pepatah mengatakan seorang jenius adalah orang yang pintar luar biasa di satu area. Tapi cacat parah. Bodoh banget di area yang lainnya. Pernahkah Anda lihat orang yang sangat jenius di salah satu hal, contohnya matematika. Tapi ternyata dia sangat-sangat handicap. Dia sangat-sangat lumpuh dalam kehidupan sosialnya. Dia pinter di satu bidang, tapi sangat tidak peka di bidang yang lain. Dengan kata lain, tidak ada orang yang pinter total. Jadi berhenti banding-bandingkan anak. Malah justru jadikan tantangan Anda sebagai orang tua untuk menemukan kekuatan mereka. Ada anak yang lucu. Tapi ada anak juga, kalau Anda lihat ada orang yang jayus, artinya apa? Orang yang melucu namun gak lucu, tapi gara-gara dia melucu gak lucu, itu dia jadi lucu. Paham maksud saya? Itu juga bakat loh. Ada orang yang selera humornya tinggi. Ada orang gak punya selera humor sama sekali. Tapi karena dia terus mencoba humor sana-sini, jadi lucu, itu pun sebuah selera. Dapatkah Anda temukan itu? Ada anak tertentu yang populer, favorit seluruh kelasnya. Ada anak tertentu yang temannya gak banyak. Gak seperti kokonya, punya semua kawan. Tapi sama setiap teman-temannya, dia dangkal, tidak dalam. Tapi anak yang satunya ini teman cuma bisa dihitung dengan jari, 1, 2, 3, iolsan. Tapi temannya intim semua, dalam. Jadi jangan pernah bandingkan yang namanya kekuatan koko dengan kekuatan adiknya, kekuatan cece dengan kekuatan memenya. Temukan kebijakan mereka masing-masing. Jadi waktu saya baca ayat 1, saya hampir bisa merasakan Salomo juga berbicara tentang dirinya. Kalau yang pintar, aku bukan yang paling pintar dari anak-anak Daud. Yang pintar itu mungkin Absalom. Yang paling tampan juga bukan aku. Jadi Salomo ini naik ke tahta bukan karena kepandaian. Kepandaian seperti yang kita kenal, ketahui kayak soal kepintaran. Yang biasa, Salomo ini naik karena papanya bisa melihat potensinya, papanya bisa melihat kelebihannya, dan Salomo bisa tahu kekuatannya, dan dia bangun di atas itu. Bapak, ibu, saudara, Salomo tidak bersuara, tetapi justru dia yang dipilih oleh Allah. Bapak, ibu, perhatikan kata anak yang bijak. Maybe in your home, di rumahmu, ada raja-raja yang akan sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Tapi sekarang ada di tanganmu masih mentah, Anda harus temukan potensinya dan Anda harus membenahi mereka agar mereka bisa menjadi bijaksana. May God bless your children, biar Allah memberkati anak-anakmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa, I pray, ketika saya lihat anak kecil, kalau dibandingkan itu saya kasihan sekali. Tidak sedikit, tidak kadang-kadang ada orang datang ke saya, Pastor Philip, doakan anak saya ini, tidak seperti kokonya. Waduh, waktu saya doa, saya tidak doakan anak itu, saya bilang sebentar ya, saya ngomong sama Anda dulu, anaknya suruh keluar. Saya doakan pertobatan untuk papanya dan mamanya. Biasanya mama yang banyak begitu, doakan ini anak, nakal sekali. Tidak dapatkah Anda melihat, kenakalannya itu mungkin karena kepandaiannya.
Cuman Anda harus mengerti gimana caranya untuk menyalurkannya. Kalau dituduh, dituding, didakwa, dia akan semakin nakal dan nakalnya sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, I pray anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Jangan hanya suka anak yang kelihatannya seperti pintar menurut harapan Anda. Tapi belajar untuk bersukacita untuk setiap anak putra-putri yang Tuhan taruh di rumah Anda. Tahukah Anda, kalau Anda bijak, mereka semua akan jadi anak-anak yang punya kepandaian sendiri-sendiri dan masing-masing akan bijak di mata Allah. I pray that God will bless your descendants. Dan saya doa supaya setiap putra-putri di rumah Anda menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Waktu saya baca ini, saya tanya kepada Tuhan, apa definisinya harta kefasikan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan. Kefasikan tidak sama dengan kekafiran. Kafir itu orang yang tidak punya Tuhan. Kefasikan adalah orang yang mengaku kenal Tuhan, namun kelakuannya beda. Kefasikan sama dengan kemunafikan. Jadi apa artinya harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna? Yang dimaksudkan dengan harta kefasikan adalah, satu, tulis ini, harta yang diperoleh dengan menipu orang Kristen. Atau dengan kata lain, menipu uang orang Kristen. Itu akan dianggap Tuhan sebagai harta kefasikan. Sampai di akun bankmu, itu akan jadi kutuk. Kalau ada orang pernah menipu orang Kristen, menipu umat Tuhan maksudnya, itu uang adalah uang akeldama. Seperti 30 perak ketika Yudas menjual Yesus. Yang pernah ke Israel tahu, tanah akeldama itu tanah darah, dikatakan di Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa aslinya akeldama, itu tanah terkutuk. Sekarang menjadi tempat biara di Yerusalem. Kita bisa melihat dari jauh, kalau yang pernah ke Israel, dulu saya pernah tunjukkan, itu dia. Kalau Anda lihat kiri kanannya ada tanaman, tapi tanah itu kering kerontang. Dengan kasat mata jasmani aja kita bisa melihat, this is a cursed land. Nothing you buy will bring you blessing. Harta kefasikan itu bisa banyak. Bayangin loh, Yudas jual Yesus pakai 30 perak itu, bisa beli tanah loh. Lumayan kan, hari ini kalau bisa beli properti, berarti uang itu lumayan, uang itu jumlahnya tidak sedikit bukan? Tapi apapun properti yang dibeli dengan itu, akan dikutuk oleh Allah. Waktu saya lihat dari jauh, saya cuma mikir itu ada gedung, ada tempatnya, sekarang jadi tempat biara. Saya sih gak mau tinggal di sana, bukan karena saya takut setan. Pasti gak ada damai sejahtera. Saya so pasti di situ pasti banyak hantunya. I'm sure it is a haunted house, tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara, adakah uang akeldama di dalam dompetmu, di dalam bankmu? Sebab dalam hadirat Allah tidak ada cuci uang, tahu gak? Pemerintah sangat-sangat ketat dengan hal ini, bahkan bangsa-bangsa antar imigrasi bahwa uang lebih dari sekian harus dilaporkan, lalu ditanya di interview uangnya dari mana. Transfer dari bank ke bank yang lain juga sama, ditanya ini uang untuk apa, dari mana, sangat ketat. Itu pun masih bisa kebobolan, karena sepinter-pinter yang namanya yang berwajib, maling juga pandai loh ya. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, tidak bisa uang akeldama tidak kelihatan di matanya. Adakah uang seperti ini dalam hidupmu? Jangan tidur nyenyak kalau ada. Sebab keturunanmu tidak akan nasibnya enak. Loh, tapi punya banyak benda, saya ngerti. Yang disebut harta kefasikan itu gak berguna, coba kalau kita pikirkan secara logika. Bisa beli mobil tuh, bisa beli mobil mahal setelah nipu uang orang. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin bisa beli rumah segala, bisa beli perhiasan, I know. Berguna sih berguna, tapi dikatakan di Alkitab harta kefasikan tidak berguna itu, harta kefasikan tidak berguna untuk jiwamu. Uang yang didapat dengan cara gini, ill-gotten money
and wealth will not prosper the soul. Tahukah ada banyak berkat itu tidak material? Yang namanya bahagia, kasih, damai sejahtera, sukacita akan melayang, lari terbirit-birit dari rumahmu selama masih ada akal dama. Izinkan Salomo untuk menceramahi kita hari ini. Salomo menjadi raja yang sangat-sangat bukan hanya bijaksana, dia sangat kaya raya. Di zamannya dia perak tidak ada harganya, dibuang-buang di mana-mana. Karena emas pun tidak berharga di zamannya Salomo. Karena semua emas Timur Tengah kumpulnya di Yerusalem. Jadi kayak debu tanah banyaknya. Sesuatu kalau kuantitasnya ada, maka tidak akan lagi mahal di dalam market atau di dalam pasaran. Bapak, Ibu, Saudara, Salomo tidak berkata bahwa uang itu tidak berguna. Tapi dia berkata semua harta yang dipercayakan Tuhan kepadanya di zaman pemerintahnya di Yerusalem, semua mendatangkan berkat. I want you to evaluate your Christianity by evaluating your money. Saya rindu sekali hari ini kita mengevaluasi kekristenan kita dengan mengevaluasi uang kita. Hai Sakius, adakah uang orang lain yang masih engkau larikan? Kembalikan sebelum itu jadi akal dama. Tahun pertama mungkin tidak terjadi apa-apa, jangan happy ya. When God is quiet, it's more dangerous. Kalau Tuhan diam, itu lebih bahaya. Tahun kedua, jangan tunggu nanti tahun-tahun berikutnya. Uang kanker itu harus pergi. Anda harus kembalikan, apalagi kalau menipu orang Kristen atau anak Tuhan. Memang mereka bodoh, bisa ditipu. Mereka memang kurang jeli, kurang kalkulasi, sehingga mereka gampang sekali ditipu muslihat atau ditipu daya. Saya ngerti. Tapi kebodohan bukanlah alasan untuk kita boleh menipu orang. Orang lain gampang ditipu, kita tidak boleh jadi penipu. Orang lain gampang ditipu, itu urusannya dia. Anda jadi penipu, saya jadi penipu, itu urusan kita dengan Allah. Karena itu uang akel dama, harta benda kefasikan di sini yang pertama adalah menipu uang orang Kristen. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah menipu uang sebagai orang Kristen. Loh, aku ini orang Kristen loh. Aku ini, Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah Anda mendapat kepercayaan karena orang percaya kepada Kristus lalu Anda salah gunakan? Be careful dengan itu. Apa yang lebih parah daripada menipu uang orang Kristen adalah orang Kristen yang menipu uang. Itu lebih parah. If you do that, berarti Anda menjual Yesus seperti Yudas. Nama Yesus kita jual demi dapat 30 perak atau properti di mana. Mari kita bertobat kalau itu terjadi. Karena Alkitab memperingatkan dengan sangat jelas sekali. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan. Trust the Lord, trust His word, percaya firman Tuhan. Tidak berguna. In the end, pada akhirnya, it will be not only useless to you, tidak hanya akan menjadi tidak berguna bagimu, it will be a curse to your descendants. Itu akan menjadi kutuk bagi keturunanmu. Kalau ginjal perlu cuci darah kalau tidak berfungsi, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Anda dan saya perlu come clean soal uang di hadapan Kristus di tahun yang ke depan. Jangan ada kutuk yang mengikuti di tahun 2020. Selesaikan. Kalau ada orang uang-orang yang Anda tipu, dan orang percaya Anda awal mulanya berikan uang karena sesama orang Kristen, telpon orang itu setelah dengar khotbah hari ini, katakan, Pak, saya bertobat. Kasih saya waktu dalam 3 tahun, saya kembalikan, saya cicil. Mungkin Anda merasa Anda cari penyakit dengan telpon seperti itu, uang orang itu sudah tidak tagih hutang Anda. Memang betul, orang itu tidak tagih hutang Anda. Tuhan menagih hutangnya. Hanya karena orang tidak pakai jasa penagih hutang, janganlah kita mentang-mentang. Justru kalau tidak ditagih hutangnya itu, kita justru harus lebih nurani. Untuk memulai dan berkata, aku akan kembalikan uangmu yang kubawa pergi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menagih hutang. Hai Sakius, kalau memang ada. Tidak semua relevan ini, kata-kata ini, tapi saya tahu di sini pasti ada. Kalau saya khotbahnya penekanannya begini, pasti ada yang masih belum kembalikan uang orang di ibadah ini. Entah di sini atau di live streaming, pasti ada. Kalau tidak, Roh Kudus tidak akan terus wanti-wanti. Ini terus diwanti-wanti. Saya dengar terus di telinga saya, terus wanti. Ya, hati-hati. Dia sedang berbicara tentang Anda. He's warning you. Jangan masuk ke tahun 2020, dirty money. Amin, Bapak, Ibu. Remember this, mulai hari ini.
Kalau Anda orang Kristen, Anda harus bisa dipercaya dengan mamon. Sebelum Anda dipercaya dengan harta benda, harta surgawi, Anda harus bisa dipercaya dengan harta orang lain dulu. Amin? Amin? Siapa di sini yang mau clean, mau bersih soal money di tahun 2020, angkat tangannya. Saya juga sama. Ya, saya tidak bahas memberikan mengembalikan perpuluhan, itu juga bentuk mencuri, tapi mencuri dari tempat yang maha tinggi. Tapi saya tidak akan bahas itu, saya pernah bahas dulu, Anda tinggal dengarkan khotbah-khotbah saya yang lalu. Tapi saya minta untuk kita fair dengan sesama kita. Kekristenan itu tidak boleh omong kosong. Kekristenan itu tidak boleh teori. Kekristenan itu harus praktek, harus tindakan nyata, harus terbukti, harus ada buah-buah rohnya, termasuk di area money. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saya suka sekali di ayat 3, karena di sini menunjukkan kebaikan Tuhan. Tuhan memang tidak akan biarkan orang benar menderita kelaparan. Percayalah bahwa kebutuhan kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Jangan khawatir, burung di udara, dia pelihara. Bunga di padang tidak merajut, diberinya pakaian lebih indah daripada jubah Salomo di masa kejayaannya. Percayalah kebutuhan Anda, kebutuhan kita pasti digenapi. Kalau ikut Tuhan itu jangan motivasi. Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, yang disebut dengan kebutuhan itu mulai relatif atau subjektif. Kita minta, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan pada kita lebih daripada yang kita, tidak memberikan lebih seperti yang kita harapkan. Sometimes Tuhan mengajarkan pada kita dengan yang sedikit kita bisa mensyukuri, kita merasa cukup di hati. Pokoknya Tuhan tidak akan mengizinkan orang benar kelaparan, apalagi jiwanya kelaparan. Kita bisa mengalami masalah, bahkan kekurangan secara jasmani atau materi. Bapak, Ibu, Saudara, tapi jiwa kita akan selalu dikenyangkan oleh Roh Kudus. Yang pertama-tama Tuhan akan prosper dan Tuhan buat makmur. Itu bukan dompet kita, bukan keuangan kita, tapi jiwa kita. Saya ingat kata-katanya Rasul Yohanes dalam suratnya. And may God prosper your soul. Biarkan Tuhan memakmurkan jiwamu. Anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ketika mengalami segala sesuatu dalam kelebihan kekurangan, Tuhan selalu akan berbicara dalam kehidupannya. Ya. Saya pernah ketemu dengan satu keluarga yang struggling soal keuangan. Waktu dia struggling, padahal orang ini, orang bahasa Surabayanya, dia jatuh. Mungkin dulu yang disebut kebutuhan itu, kebutuhan orang beda-beda. Ada orang yang butuh mobil, butuh kendaraan, tapi ada orang yang gak keberatan untuk jalan kaki. Saya beritahu ya, ternyata orang Singapura dan orang Indonesia, kebutuhan orang Indonesia itu lebih kompleks. Kalau Anda pergi ke Singapura, Anda pasti kangen mobil Anda. Yang punya sopir akan kangen sopirnya. Tiba-tiba sopir itu Anda rindukan. Karena kemanapun Anda harus jalan. Bagi orang Singapura fine-fine aja tuh. Gak semua orang punya kendaraan, apalagi mahal punya mobil di sana. Ternyata kebutuhan itu relatif ya. Orang Singapura yang notabene lebih kaya. Karena saya pelajari lebih banyak miliuner, jutawan di Singapura. Artinya yang di bank itu punya 1 juta sing dolar, itu di Singapura itu banyak. Yaitu per kapita, kalau dihitung populasinya, rata-rata orang Singapura masih lebih kaya dari orang Indonesia. Tapi mereka gak keberatan jalan tuh. Tante-tante yang jalan pakai kantongan plastik, kresek gitu, itu punya 1 juta dolar. Itu banyak di Singapura. Tapi mereka jalan. Bagi mereka mobil bukan kebutuhan, bagi orang Indonesia kebutuhan. Ya kan? Saya ngerti. Kadang-kadang kebutuhan definisi itu dikoreksi sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus meredefinisi atau mendefinisi ulang. Kalau itu terjadi seperti teman saya ini, dia jatuh. Anak-anaknya dulu itu punya kehidupan mewah, sekarang harus menyesuaikan diri. Saya tuntun dia, saya bimbing dia, saya doakan. Tidak lama kemudian dia memberi kesaksian. Dia berkata, semua ini Tuhan izinkan semua yang terjadi di hidupku untuk ada alasannya. Ini adalah kata-katanya dia. Dia berkata, hari ini saya bersyukur anak saya tidak semanja dulu. Mereka bisa menyesuaikan dengan gaya hidup yang baru yang jauh lebih rendah daripada dulu. Apa yang dulu kami anggap butuh, ternyata fine-fine saja sekarang kami tidak punya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Terus saya bilang sama dia, loh Pak, tapi miskin di hadapan Allah ini bukan miskin materi. Iya, saya ngerti. Tapi untuk keluarga kami harus diizinkan miskin materi dulu untuk bisa merasa miskin di hadapan Allah. Dia bilang, wow Pak, Anda lulus, Anda wisuda. Saya tidak tahu apakah Anda dibuat kaya lagi suatu hari atau tidak. Yang pasti saya tahu, Anda sudah konglomerat dan jutawan di mata Allah. Saya bilang, anak-anaknya jadi manis-manis. Wah, dulu sok-sokan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang pasti tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Mungkin beberapa kebutuhan bahkan tercabut. Ya kan? Mungkin ada beberapa doa Anda belum terjawab. Karena bagi Anda kebutuhan itu mungkin bukan kebutuhan bagi orang yang lebih sengsara dari Anda. Kadang-kadang Tuhan tidak jawab jawaban doa kita. Bukan karena apa, bukan karena Tuhan itu tidak punya, bukan karena Tuhan itu tidak murah hati. Tapi karena mungkin Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan tidak mau kita manja. Pokoknya, singkat cerita, orang yang punya Tuhan tidak bisa kalah. Apapun yang menerpa hidupnya, kondisi sekelilingnya, orang itu akan selalu mampu mengatasi permasalahannya dan hatinya akan menang. Itu maksudnya di ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar jiwanya menderita kelaparan. Tidak membiarkan mereka menderita kelaparan. Ayat ini kalau diterapkan secara harafiah di Indonesia, tidak relevan. Di Indonesia, maksudnya di Indonesia ini terbukti. Jarang di Indonesia ini orang itu kelaparan. Di sini lempar apapun tumbuh. Kangkung tumbuh sembarangan. Dulu waktu saya naik kereta api, pergi ke Semarang, ya kan, sampai stasiun itu menggenang air karena sempat hujan. Jadi saya bingung, tadinya saya kan naik sepur, kok sekarang naik perahu. Saya lihat di jendela, itu banyak tanaman-tanaman. Ada orang yang mengerti, companion saya berkata, itu sudah dimakan. Banjir gitu aja loh, stasiun menggenang, itu banyak tumbuhan yang bisa dimakan. Saya gak tahu teman saya itu bohongin saya atau enggak, saya percaya aja. Indonesia itu subur, hakcu, tumbuh. Saya punya teman-teman yang pelayanannya di Mozambik, Afrika. Di tempat-tempat orang Kristen di sana, kelaparan benar. Apalagi yang ngalami aniaya. Ada yang digempur, diserbu oleh sekampung karena mereka Kristen. Di sana ada agama lain yang mayoritas. Tidak sedikit yang dibunuh karena mereka mengalami persekusi dan aniaya. Mereka pergi ke hutan-hutan dan mereka harafiah sungguhan kelaparan. Lalu ayat ini gimana? Ayat ini berarti salah dong. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tapi teman saya beritahu sama saya, kamu belum ke sorga sebelum ke sana. Anak-anak kecil itu kelaparan, mereka nyanyi haleluya. Kok bisa? Jangan pernah ayat ini dipakai untuk pembenaran materi. Ayat ini ada banyak wisdom di dalamnya. Yang pertama-tama yang saya dapatkan adalah, yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan jiwa mereka kelaparan. Kalau mereka benar-benar perutnya lapar seperti di Mozambik tadi yang saya ceritakan. Jiwanya tidak kelaparan. Jiwanya penuh dengan sukacita sorga. Sehingga perutnya tidak terasa lapar. Mereka puasa secara tidak sukarela. Tapi hati mereka rela dalam segala perkara. Mereka bersyukur dalam segala keadaan. Menurut saya, umat Tuhan di Mozambik yang lari ke hutan-hutan itu, mereka sama sekali tidak kelaparan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya punya wawasan luas untuk membaca ayat. Waktu saya baca ini, saya bersyukur Indonesia tidak pernah mengalami hungry. Semiskin-miskin kita, tempe murah. Gimana pun juga, kangkung tumbuh sembarangan. Not in Mozambique. Tapi I praise God, ayat ini memberi saya batu karang yang teguh. Whatever happens in my life, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ajarku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Ajarku mengatakan, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, Yesus, ku rindu selalu menyenangkanmu. Amin Bapak Ibu. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 3. Katakan keinginan orang fasik. Coba katakan keinginan orang fasik. Ditolak Tuhan. Anda bisa dapatkan sesuatu? Keinginan orang fasik ditolak Tuhan. Anda bisa lihat Tuhan itu baik?
Tuhan tidak berkata kebutuhan orang fasik ditolaknya loh. Ayat ini berkata keinginan mereka ditolaknya, bukan kebutuhannya. Tuhan tuh saking baiknya. Orang berdosa, mafia, penjahat di luar sana diberi makan. Tuhan tidak hanya ngasih makan simba, Tuhan juga ngasih makan hyena. Oleh karena itu saya ajarkan kepada kita semuanya. Kalau saya begini, kalau saya pernah makan satu meja dengan orang-orang yang jahat. Saya belajar seperti Yesus. Yesus itu dituduh menjadi sahabat orang berdosa. Kalau sekali-kali saya ditemukan di antara orang-orang tersebut yang bukan hanya tidak Kristen, tapi mungkin apa yang mereka lakukan itu terkenal, semua orang tahu mereka adalah orang jahat. Please remember this, if I'm found among these people, because I'm reaching out to them, karena saya menjangkau mereka. Saya tidak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka, karena mulut saya penuh dengan Tuhan ketika di antara mereka. Waktu saya makan bersama dengan mereka, saya tidak tunduk dengan spirit mereka. Spirit mereka yang tunduk dengan Roh Kudus di dalam diri saya. Dari sejak hidangan dikeluarkan, langsung saya beraksi. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu semua, di sini dengan hormat saya ngomong gini ya, saya pimpin dalam doa sebelum kita makan. Saya gak peduli kalau mereka penjahat. Saya gak peduli kalau mereka setinggi apa, mereka itu kedudukannya apa, sewibawa apa. Saya akan doa. Termasuk di situ kalau ada pemuka-pemuka, atau gak tahu lah, pokoknya orang-orang yang susah lah. Kalau Anda imannya gak kuat, doa makan aja Anda akan gentar. Saya paksa mereka doa makan. Saya yang mimpin tapinya. Ya kan? Saya bilang, mari kita pejamkan mata. Ini orang-orang yang gak pernah disuruh di bidangnya. Ini orang-orang yang raja-raja di dunia mereka. Mari kita pejamkan mata dan doa. Saya paksa mereka hormat sama Tuhan. Gak tahu mereka mau benci saya atau tidak, saya gak peduli. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa saya nyindir sedikit. Engkau memberi makan kepada kami semuanya. Hidangan yang tidak ada di atas ini. Kalau Tuhan tidak izinkan. Sekalipun kami bisa beli. Kami bersyukur kepada Allah semesta yang menciptakan kami. Terima kasih untuk makanan yang kau hidangkan di hadapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Saya berdoa. Amin. Lucu saya melihat, karena saya tahu who's and who's who in the zoo. Karena saya tahu siapa adalah siapa. Siapa adalah apa. Ketika melihat ada yang kaku, menundukkan diri, menundukkan kepala, ada yang merem, ada yang melek begini. Tapi mereka tidak berdaya harus mengikuti doa makan saya. You want to know why? Hai orang jahat, dengar baik-baik. Tuhan menolak keinginanmu memang. Dan kamu melanggar firman Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memberi kamu makan hari ini. Tuhan itu begitu baik. Kebutuhan orang-orang fasik pun Tuhan sediakan. Pernahkah Anda lihat hujan juwita? Mungkinkah juwita anak muda sekarang gak ngerti yang anak orang-orang dulu tahu majalah Bobo? Masa mungkin kalau Tuhan hujani rumah-rumah lalu pilih-pilih kasih, ada yang dihujani karena itu rumah orang benar, ada yang kering di atasnya, kalau hujan semua basah. Surabaya panas sekian lama, semua kepanasan, baik orang Kristen atau bukan, orang baik atau orang jahat. Bapak Ibu Saudara, I have a good God. Dia memberi makan kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang tahu pewahyuan ini, kalau Anda makan sama keluarga, gak peduli kalau keluarga Anda itu bukan tidak percaya Tuhan dan segalanya, Anda bisa minta dengan hormat. Boleh ya, saya pimpin dalam doa. Ajari orang berdosa bahwa mereka perlu bersyukur. Kalau mereka belum bisa bertobat, mereka perlu terlebih dahulu menghormati Tuhan. Bahwa makanan di meja mereka itu karena Tuhan. Kesehatan mereka, mereka masih bisa jalan dan berbuat jahat. Itu mereka bisa badan, mereka masih bisa sehat. Itu karena Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka. Keinginan orang-orang fasik ditolak. Tapi kebutuhan mereka Tuhan perhatikan. Tuhan itu cinta orang-orang berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saya minta di tempat ini kita semuanya bersyukur pada Tuhan Yesus. Kalau hari ini Anda dan hidup saya masih berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi kita masih bisa memberi makan keluarga kita. Sekolahkan anak-anak kita. Jangan GR dulu. Jangan kira karena Anda berkenan kepada Tuhan. Itu karena Tuhan sayang anak-anakmu. Itu karena Tuhan cinta keluargamu. Itulah sebabnya perkenanan Tuhan tidak bisa diukur dengan keberhasilan materi. Karena Allah juga memberi makan
anak-anak orang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur sama Tuhan. Our God is such a good God. Ya, Dia memberi makan semua orang. Kebutuhan orang fasik diperhatikannya. Kalau kita nang kelaparan dan mati sekalian sana, biar tahu rasa, Tuhan kita tidak seperti itu. Jadi jangan pernah ada orang di sini kecewa sama Tuhan. Tuhan itu sebaik itu loh. Ya kan? Tuhan itu sebaik itu loh. Orang-orang fasik pun diperhatikan. Masa anak-anak sendiri ditelantarkan. Jadi kalau ada satu doa, satu dua doa kita yang belum dijawab, jangan kecewa sama Tuhan. Coba katakan pada diri sendiri, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Catat di sini, tangan yang lamban itu ada beberapa definisi. Satu, tangan yang beralasan. Yang kedua, tangan yang harus diingatkan. Saya kalau punya perusahaan, saya mending rekrut, hire, mempekerjakan tangan orang cacat daripada tangan orang malas. Saya pernah sekali khotbah di sebuah gereja Swiss. Gereja, salah satu gereja terbesar di Switzerland. Itu satu jalan itu gerejanya, satu blok itu gerejanya. Orang-orang barat, orang-orang bule semuanya, modern sekali, I love them. Tapi satu hal yang saya sangat suka dari pelayanan mereka adalah ada satu gedung didedikasikan untuk home industry. Home industry ini bikin lilin, bikin apa, kalau orang-orang bule kan suka di Indonesia gitu, gak perlu-perlu gitu lah, kayak yang aromaterapi dan sebagainya. Itu dibikin dan pengerjanya ada ratusan, minimal puluhan, I think ratusan, itu semuanya adalah orang-orang cacat. Itulah sebabnya gereja itu sangat dicinta pemerintah. Karena mereka memberikan lowongan kerja kepada orang-orang cacat. Anda pernah gak lihat kalau di Singapura, kadang-kadang kalau Anda pergi di fast food restoran, ya kan? Contohnya kalau Anda pergi ke McDonald's, ke KFC dan sebagainya, Anda bisa temukan ada beberapa orang yang kerja di sana itu orang cacat. Atau manula juga diperkerjakan, jadi ada kebijakan pemerintah Singapura, mereka harus dikasih lowongan. Tapi di Switzerland, di Swiss ini ratusan itu orang cacat semua. Cuman sayangnya jadwal saya begitu padat, saya gak bisa kesana, saya cuma diceritain mereka cacat apa. Dan saya ditunjukkan produk-produknya bagus-bagus. Kalau bisa kita pekerjakan orang sehat untuk perusahaan kita yang notabene profitable. Kalau gereja kan non-profit, jadi dia bukakan itu untuk mereka. Nah, tapi kalau saya tidak punya pilihan, kalau pilihan saya dua yang saya interview, orang cacat atau orang malas, malas, saya pilih orang cacat. Karena Alkitab mengatakan bukan tangan yang cacat yang membuat miskin, tapi tangan yang lamban. Orang yang lamban, tangan yang malas, biasanya suka membuat alasan. Alkitab mengatakan kenapa Raja Salomo diberkati Tuhan, kenapa dia naik tahta, kenapa dia memerintah, kenapa dia menggantikan Daud. Karena spiritnya Salomo itu tidak pernah berkata tidak sebelum mencoba. Paling gak suka kalau saya lihat orang minta tolong sesuatu gitu, padahal itu sudah bidangnya berkata gak bisa dulu. Tentunya kita gak beri harapan palsu. Kita berkata iya lalu kita gak kerjakan. Buat apa janji-janji di depan. Tapi kalau Anda punya staff, atau lebih tepatnya kalau Anda adalah staff, miliki spirit seperti Salomo, makanya dia jadi raja. Saya yakin Salomo sebelum memerintah, dia pasti ada di antara pegawai papa mamanya. Tidak terdengar Absalom dan saudara-saudara yang lainnya mungkin party doang. Tetapi Salomo ini, saya yakin, gak dicatat sih di Alkitab, dia pasti ada career path. Orang ini sudah terlibat dengan staff ayahnya. Dia menunjukkan prestasi. Salomo bukanlah anak yang paling brilian dan juga bukan anak yang paling tampan. Salomo ini hikmatnya bertambah-tambah sesuai usia, sesuai pengalaman hidupnya. Tapi spiritnya itu loh, capital atau modalnya dia itu sudah benar. Salomo itu punya sikap seperti ini kalau saya tangkap dari ayat 4. Orang ini kalau dikasih tugas sama papanya, mungkin gak sampai papanya terlalu tinggi dalam organisasi. Mungkin sama staff papanya ngasih tugas sama sang pangeran, kerjakan ini. Dia gak pernah berkata, dia tidak. Dia berkata, saya akan berusaha.
Dia enggak pernah berkata seperti orang, kebanyakan orang yang malas dan beralasan berkata, enggak bisa Pak, karena belum apa-apa langsung ditolak. Maleslah kerja sama orang gitu atau mempekerjakan orang seperti itu. Kalau Anda dan saya punya sikap seperti itu harus diganti nih sebelum tahun 2020. Kita harus berkata, oke Pak, saya akan berusaha, saya akan mencoba. Jangan berkata tidak dulu, kalau itu memang bidangmu. Tangan yang lamban membuat miskin. Ya. Orang tangan yang lamban itu biasanya mulutnya yang cepat. Tangannya lamban bekerja, mulutnya cepat beralasan. Tapi tangan yang cepat tidak punya waktu untuk komentar. Dia akan segera kerja. Jangan beralasan. Mari ingatkan dirimu sendiri, kalau kita mau sukses jadi orang, jangan gampang membuat excuses. Kalau kita diberikan tugas, ini ya, tolong kerjakan. Lalu keesokan hari, kita masih harus diingatkan oleh bos kita. Kemarin yang aku serahkan ke kamu itu sudah dikerjakan belum? Oh iya, aku akan kerjakan hari ini. Itu tangan yang lamban. Kalau saya punya staff, saya harus ingatkan pekerjaan yang saya kasih dia kemarin, saya salah hire staff. Kalau Anda dan saya adalah staff yang seperti ini, kita menyalahi etika kerja. Mungkin bosnya tidak akan apa-apa. Kita bisa get away, kita selalu bisa lolos dari hukuman. Tapi hati nurani kita ini loh harus bercermin dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang begitu itu tangan yang lamban. Kalau sampai saya dikasih tugas di tanganku, masih harus diingatkan keesokan hari, aku sudah gagal di mata Tuhan. Saya sudah buang waktu 24 jam. Besok break even, kembali ground zero, kembali ke titik semula. Seperti seolah-olah fresh, segar, baru dikasih pekerjaan ke tangan saya. Padahal kemarin sudah diberikan, hari ini saya harus diingatkan. Apalagi kalau satu bulan. Orang yang tangan lamban juga akan kelihatan kalau janjian sama orang. Di mana? Sudah dekat. Padahal masih satu jam. Ya kan? Orang seperti itu gak bisa sukses. Berkat selalu akan lalui orang demikian. Cannot. Itulah sebabnya tangan orang rajin menjadikan kaya, ayat 4. Saya kasih penjelasan tangan rajin adalah tangan yang inisiatif. Tangan yang inisiatif yang membuat, tangan yang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau Anda dipercaya buat goal ya di tahun 2020, kan ada ayatnya di Kolose. Hai kamu para hamba, maksudnya yang kerja sama orang, kita ini bukan hamba tapi hamba Tuhan. Kita semua ini yang kerja. Lakukanlah untuk Tuhan. Bukan lakukan untuk bosmu ketika dia ada. Apalagi kalau bosnya adalah saudara seiman. If you do anything, you do it for the Lord. Tunduklah kepada Tuhanmu. Lakukanlah seolah-olah kau melakukan untuk Tuhanmu. Mari buat goal di tahun 2020, tangan kita cepat bekerja, tidak lambat. Ingatkan, kalau sampai Anda diingatkan, berarti Anda sudah gagal. Saya belajar punya etika kerja yang sangat tinggi. Jadi kalau saya dipercayai, kalau saya harus jadi yes man saya Y-nya huruf besar. Saya tidak akan diingatkan, saya yang akan mengingatkan bos saya, kemarin dipercayakan apa, saya yang datang memberi laporan dan semua kelar. Buat apa saya bekerja untuk orang, kalau saya tidak meringankan pekerjaannya. Kadang-kadang orang mempekerjakan kita, orang itu harus jadi sekretaris kita juga. Setelah mempercayakan kepercayaan pekerjaan, orang itu harus ingatkan, lah buat apa merekrut kita? Merepotkan orang yang demikian. Orang yang demikian kan hanya merepotkan. Mari buat goal. Kalau kita dipercayai, kita yang kembali sebelum diingatkan, beres sudah. Daud dipercayai waktu itu, diminta untuk memberikan 100 kulit katan orang Filistin. Dia kembali kepada baginda, membawa 200 kulit katan sebelum waktunya. Saya belajar punya spirit seperti ini. Ini yang disebut dengan latihan badani itu sifatnya sementara. Tapi latihan rohani itu kekal faedahnya. Sampai-sampai terbawa-bawa. Saya masih ingat pada waktu masih muda dulu, lebih muda, masih teenager. Saya bisa tidur itu sampai lama. Saya kangen waktu-waktu itu, kalau masa-masa masih umur belasan tahun, bisa tidur itu 10 jam. Sekarang gak bisa. Saya nggak bisa. Tidur itu cuma secukupnya, 6-7 jam saya sudah cukup. Nah, ada satu hal yang saya perhatikan. Setelah sekian lama puluhan tahun, Anda punya etika kerja, etikanya Roh Kudus.
lama-lama hati Anda, roh Anda peka. Sekarang ini saya sudah enggak perlu waker lagi. Jadi kalau saya set wakernya itu pukul 5 pagi, 5 lebih 10 saya bangun sendiri. Saya selalu matikan waker saya, bukan waker saya membangunkan saya. Enggak peduli kalau saya tidurnya cuma 4 jam. Kalau saya setel, katakan kalau tidurnya malam sekali, pagi-pagi saya jam 6 saya bangun atau jam 7 gitu. Saya setel setengah 7. Setengah 7 kurang 5 saya bangun untuk matikan waker. Saya bawa-bawa etika ini sampai ke bangun tidur. Saya tidak mau menjadi orang yang diingatkan. Sebab saya bukan kategori tangan lamban. Karena saya adalah murid Kristus, saya harus menjadi guru seperti guru saya. Bapak, ibu, saudara, di tempat kerja Anda jangan jadi tangan lamban. Tangan yang inisiatif. Tangan yang inovatif. Kalau semua kerjaan Anda sudah selesai setengah hari, carilah apa yang bisa diimprove atau apa yang bisa diperbaiki kanan-kiri. Ya. Saya senang sekali, saya barusan memuji pembantu kami, pembantu di rumah. Lucu sekali, dia kerjanya cekatan, saya suka sekali. Dan saya sebagai seorang tuan yang menganggap keluarga, tisu di kamar mandi itu biasanya ya sudah dibersihin semuanya, itu tisu masih dilempit gitu loh. Ujungnya dibuat segitiga, tisu gulung dibuat segitiga seperti di hotel. Saya lihat kerjaannya dalam waktu sebentar sudah selesai karena orangnya cekatan. Sayangnya dia bukan orang Kristen, belum. Saya bahkan tidak lihat loh, iman seperti ini di kalangan Israel pun tidak kutemukan, kata Yesus. Saya ngomong sama pembantu saya, hey, terima kasih. Tisunya loh lucu sampai kamu buat begitu kayak di hotel aja. Dia tahu, iya pak, terima kasih ya. Dalam hati saya, kami orang Kristen harus belajar dari Anda. Orang Kristen biasanya lama-lama kerjanya. Nanti kalau ada sisa waktu, sudah gak ada sisa waktu, maunya cuma dapat gaji. Kalau kita masih ada waktu itu, lakukan, jalanlah di mil kedua, Yesus ajarkan. Jangan berhenti di mil satu untuk dapat gaji itu. Mil kedua itu pikirkan, bukan demi gaji, lakukan untuk Tuhan. Karena Anda menghargai siapa Anda, Anda murid Kristus. Tangan yang inovatif setelah inisiatif, Anda cari-cari apa yang bisa diimprove. Percayalah, mungkin orang tidak menghargai Anda sekarang. Kalau Tuhan melihatnya di tempat rahasia, suatu hari Anda akan di-broadcast di tempat terang. Orang yang berkualitas, Alkitab berkata, orang yang excellent pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Dalam kehidupan Salomo, bahkan bukan dia berdiri di atas raja-raja, di hadapan raja-raja, dia menjadi raja. Trust me, nanti akan ada orang-orang raja kayu, raja kertas, raja media, raja apa itu keluar dari anak-anak Tuhan. Tapi dibutuhkan tangan yang tidak lamban, yang inisiatif dan inovatif. Bapak, ibu, saudara, kalau Anda pilih pegawai, pilihlah yang tepat. Dan kalau Anda jadi pegawai, jadilah pegawai yang membanggakan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, saya selesai. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini orang pintar sekali. Siapa kumpulkan pada waktu musim panas, ia berakal budi. Saya pada waktu pelayanan di Jepang, Tokyo pernah sekali ada heat wave. Sekitar tahun 2015, heat wave itu ada serangan badai panas. Panas sekali. Jadi bayangin, Surabaya panas, ini jauh lebih panas. Saya keluar dari hotel untuk beli sesuatu keperluan di supermarket dekat. Baru keluar, ada jagung turun dari kepala saya. Tahu jagung? Keringat saya itu segede jagung. 41 derajat Celcius. Panas sekali. Kenapa saya keluar? Karena tempat saya tinggal itu di pusat kota, ramai sekali. Desak-desak ini itu, antri segalanya, waktu saya gak banyak. Saya punya keperluan cepat kembali, setelah itu saya dijemput untuk pergi ke ministry. Saya pikir ini kebetulan, karena heat wave ini gak banyak orang yang keluar. Saya gak pernah lihat jalan itu sesepi itu di Tokyo. Dan saya beli, gak antri, langsung kembali. Bapak, ibu, saudara, ayat ini ayat 5, siapa mengumpulkan pada waktu musim panas? Pada waktu musim panas, tidak ada orang mau keluar rumah, orang ini malah mengumpulkan. Ini pinter. Ia berakal budi, kata Alkitab. Ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, membuat malu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara juga begitu. Kalau Anda dan saya perlu melihat ini. Ya, ketika semua orang menjual, Anda membeli.
seperti Yusuf yang sudah mengumpulkan bertahun-tahun, 7 tahun dalam masa kelimpahan. 7 tahun kemudian dia beli seluruh dunia. Dia beli seluruh Mesir. Bapak ibu saudara, orang Kristen itu punya janji Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan waktu Tuhan bukan waktu manusia. Berbahagialah dan berakal budilah mereka. Ketika semua orang itu malas, Anda bekerja. Ketika semua orang hambur, Anda kumpulkan. Ketika semua anak muda matanya tertuju ke iPad-nya, Anda bersosial, bersosialisasi dengan orang. Saya ajarkan pada anak-anak saya, mau jadi anak muda yang luar biasa zaman ini, mudah sekali, gampang sekali, no kompetisi. No kompetisi. Sebab tidak ada satupun anak muda sekarang ini, kalau kelihatan orang datang, makan contohnya sama keluarganya, wajahnya di HP-nya, jarang yang berdiri dan berkata, om, tante, kamu mau jadi orang muda yang dikagumi, gampang. Jadilah beda. Sementara semua orang matanya ke iPad, kamu matanya ke manusia. Kamu akan belajar banyak, no kompetisi. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Saya ajari anak-anak muda saat ini. Untuk anak-anak muda bisa personal aja sama orang, orang-orang muda seperti itu, sudah tiada duanya. Bapak, ibu, saudara juga sama. Orang ini karena semua orang malas keluar, malah justru orang ini keluar mengumpulkan pada musim panas. Berarti orang ini pintar. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu? Waktu panen, dia lekas puas. Lalu dia langsung dimakan. Bapak, ibu, saudara tidur pada waktu panen membuat malu. Saya jelaskan ini lalu kita berdoa sama-sama. Orang Kristen harus punya satu hal. Kita ini harus menjadi domba berbulu serigala. Domba berbulu apa? Kejadian pasal 49 berbicara begini. Benyamin, anak Yakub yang paling bungsu, adiknya Yusuf. Benyamin dikatakan di sini. Benyamin itu seperti serigala. Dia mengumpulkan, dia menerkam mangsanya pada malam hari. Dan dia memakan mangsanya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jangan lekas puas, orang yang tidur pada waktu panen itu begini. Orang ini gojek bawa makanan, belum sampai ke pintu orang yang dibawanya, makanan dimakan di tengah jalan. Banyak orang cepat-cepat puas sebelum sampai ke tujuan. Bukannya dia tabung, dia makan sendiri. Bapak, ibu, saudara, orang Kristen nanti di tahun 2020, kita harus belajar satu hal. Yaitu kita harus fokus. Jangan sampai di tengah jalan kita kandas. Jadilah domba yang berbulu serigala. Seperti Benyamin, anak yang bungsu. Tahu enggak anak bungsunya Yakub ini sangat sukses. Ada 2 tribes, 2 suku Israel yang tetap berdiri hingga hari ini. Yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Benyamin ini menerkam mangsanya. Malam hari dia kerja, pagi dia baru makan. Bapak, ibu, saudara, jangan jadi orang yang lekas makan hasil buminya. Maksud saya adalah, kalau Anda bekerja, jangan cepat dihamburkan. Kalau Anda sekolah, selesaikan. Jadi seperti Benyamin, seorang yang punya nilai juang yang kuat. Serigala juga demikian. Dia berjuang sampai akhirnya. Tahukah serigala itu tidak akan makan tangkapannya sampai keesokan hari pada pagi harinya. Dia menerkam mangsanya pada malam hari. Lalu dia bagi-bagikan pada pagi hari. Bapak, ibu, saudara, jangan cepat-cepat istirahat. Jangan cepat-cepat untuk menikmati hasil kerjanya. Terus kerja untuk Tuhan. Jangan berhenti di tengah-tengah. Dan kalau kita punya mental serigala berjuang seperti ini, sekalipun kita domba, niscaya panen kita akan besar dalam hidup ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Mari pejamkan semua mata. Saya tergerak melakukan sesuatu. Simple saja. Siapa di sini? Jangan lihat kanan kiri ya. Kita hormati privasi orang. Siapa di sini mau mengaku dosa di depan Tuhan?
masih ada gak beres soal uang. Atau lebih tepatnya, masih belum kembalikan uang orang lain. Angkat tangan aja di tempat. Saya mau doakan dari sini. Jangan malu, gak akan ada penagih hutang yang datang kepadamu. Oke. Diangkat, cepat 1, 2, 3 diangkat. Oke, saya lihat. Udah, turunkan tangannya. Oke. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa. Orang-orang yang mengangkat tangan ini, berikan kekuatan seperti Sakeus dan berikan kemampuan untuk bisa kembalikan. Tidak ada akel damah, perpanjang ya Tuhan, perpanjang ya Tuhan amnesti mereka. 1 tahun ke depan 2020, jangan turunkan hukuman apa-apa. Hamba berdoa engkau berikan kekuatan untuk bisa mengembalikan. Terutama hari ini kau sudah memberikan hati nurani untuk bisa mengembalikan. Untuk mau mengembalikan. Terima kasih Tuhan, urapi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sekarang tetap ditutup matanya. Yang kedua saya tanya, siapa di antara Anda yang selama ini seperti hamba yang tangan lamban? Saya ini orang yang suka membuat alasan. Dan saya ini kalau tidak diingatkan, saya itu tidak jalan. Saya mau berubah Tuhan di tahun 2020. Saya mau jadi seperti serigala Benyamin. Orang yang inisiatifnya tinggi, inovatifnya tinggi, yang berlari kencang. Beri saya ambisi ilahi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jadi orang yang berhasil. Kalau Anda adalah orang yang selama ini pesimis, selama ini beralasan, bisa tolong angkat tangannya. Oh puji Tuhan untuk kejujuran-kejujuran ini. Turunkan tangannya. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, orang-orang yang mengangkat tangan ini ya Tuhan. Mulai hari ini, jadikan mereka orang-orang yang punya righteous ambitions. Ambisi-ambisi yang kudus di dalam hati mereka. Jadikan mereka orang yang punya competitive spirit. Dengan baik yang persaingan yang sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka. Ubah karakter mereka di penghujung tahun ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kala segala di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaanmu. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, kemuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya, mari kita semua angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan Yesus, berkati rumah tangga mereka. Berkati setiap tangan terangkat menjadi tangan yang inisiatif, yang kreatif, inovatif. Tangan yang mencipta. Terima kasih Bapa.
Berkatilah setiap hati ya Tuhan dengan damai sejahtera. Di penghujung tahun ini ketika kami membuat resolusi, biarkan prioritas kami benar dan baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga nanti kalau 31 Desember di BDI, ya Tuhan, ada acara penutupan tahun. Supaya Tuhan juga bersuara di situ bagi jemaat yang rindu. Roh Kudus jamalah dan biar jemaat pulang saat ini membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan penyertaan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday. God bless you.